Apa yang bisa kamu pegang dengan tangan kirimu, tapi tidak bisa kamu pegang dengan tangan kananmu? Jawabannya adalah sikut kananmu. Aku memiliki ratusan pasang roda, tetapi aku tidak bisa berpindah tempat. Siapakah aku? Jawabannya adalah lapangan parkir. Aku mencukur rambut tiap hari, tetapi aku tidak pernah botak. Mengapa bisa begitu? Jawabannya adalah karena aku tukang cukur. Awalnya aku memakan pemberianmu, namun setelah itu kamu menangkapku, dan kemudian memakanku. Apakah itu? Jawabannya adalah aku adalah kail ikan. Semakin banyak kamu mendapatkanku, maka semakin sedikit kamu dapat melihat. Apakah aku? Jawabannya adalah kegelapan. Posisiku ada di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di bagian belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air. Tapi, kalau ayah datang, aku akan menghilang. Siapakah aku? Jawabannya adalah huruf I. Jika kamu melempar batu berwarna hijau ke laut merah, batu akan menjadi apa? Jawabannya adalah menjadi basah. Jika aku bersih, aku berwarna hitam. Namun jika aku kotor, aku berwarna putih. Apakah aku? Jawabannya adalah papan tulis kapur. Aku bisa terbang ke langit, meskipun tak punya sayap. Aku pun bisa menangis, meskipun tak punya mata. Siapakah aku? Jawabannya adalah awan. Apa yang selalu ditemukan di tanah tetapi tidak pernah kotor? Jawabannya adalah bayangan.